Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat YouTube, sahabat Nasruddin TV, kita ketemu lagi tentunya dengan kegiatan untuk mengocor akar tanaman dengan menggunakan tentunya perpaduan antara pupuk organik cair ya, yang terbuat dari limbah hasil pencucian piring dan bumbu-bumbu sisa-sisa bumbu dapur ya kan. Kemudian dicampur dengan bakteri fotosintesis. Nah, ini salah satu kegiatan saya ya ketika pagi-pagi sebelum berangkat ke kantor. Jadi ya biasa ya, kita cari aktivitas yang positif. Nah, oke, kita langsung saja. Saya sudah menyediakan air di sini, air sekitar berapa liter nih ya? Mungkin ada sekitar lebih kurang 4 liter. Nah, ini eksperimen ceritanya nih. Jadi dicampur dengan tanah ya, dicampur dengan tanah. Nah, supaya dia keruh-keruh sedikit nih. Nah, jadi ini saya melakukan uji coba ya. Bagaimana kira-kira reaksinya tanaman yang saya perlakukan seperti ini. Oke, sudah keruh ya, sudah keruh. Kita lanjut. Nah, ini dia POC-nya tuh, lihat ya. Ini ada apa sih namanya ini ya? Ini ada tanda-tanda kehidupan. Ini namanya spora ya, spora. Nah, spora berarti ada kehidupan dalam sini. Ada mikroorganisme. Nah, ini. Kita aduk-aduk dulu. Nah, ada yang tanya, kok ada bawang putihnya, terus ada jeruknya? Ya, sudah, anggap aja ini pestisida nabati ya. Jadi banyak sekali manfaatnya ya, tidak hanya untuk menyuburkan tanaman, tapi dia juga akan menakut-nakuti hama pengganggu ya, pengganggu tanaman. Tuh. Cukup ya. Kira-kira berapa tadi tuh? 250 mil atau 300 mili. Nah, setelah itu kita aduk lagi. Itu POC-nya. Kita tutup dulu ini. Nah, jadi POC ini dari sini sebetulnya, sahabat-sahabat sekalian, dari sini. Ini induknya tuh, penuh lagi ya. Nah, penuh lagi, nanti akan dikuras airnya. Nah, seperti itu dan seterusnya. Oke, sekarang kita ke bakteri fotosintesis. Ini dia, kita masih ada stok ya. Ada stok. Nah, ini stoknya lumayan ya. Sebelum kita aplikasikan ke tanaman, kita aduk dulu karena dia di bawah ya, mengendap. Mengendap dia di bawah. Tuh. Setelah itu baru kita ambil. Jadi tidak perlu banyak. Nah, sekitar ini aja ya, berapa mili nih kira-kira. Karena ini sistem kocor ya. Sistem kocor, makanya tidak perlu banyak. Nah. Karena saya juga menggunakan sistem semprot. Jadi semprot daun, kocor di akar. Jadi ada dua cara. Sudah disemprot di daun, dikocor lagi di akar, siram lagi tanahnya. Jadi kita main atas bawah. Nah, ini dia. Kita siramkan ya. Seperti ini. Ini tidak usah terlalu banyak karena memang pengocoran atau penyiraman ke akar ini saya lakukan secara rutin. Kadang tiap hari ya. Kadang tiap pagi, tiap sore. Terus ya kadang juga pagi sore. Jadi sesuaikan dengan waktu aja. Sesempatnya. Tuh. Sudah disemprot, dikocor lagi. Kalau semprot, kita fokus ke daunnya. Kalau kocor seperti ini, siram ke akar, kita fokus ke tanahnya. Supaya langsung kena ke akar. Tuh. Sebanyak nanti mabok. Tuh. Yang penting rutin dikit-dikit. Tuh.
Tuh, sudah besar kan? Kemarin yang lihat video-video sebelumnya ini kecil, sekarang sudah waduh. Lumayan sudah ini. Siap dipindah ini, berapa hari lagi. Nah, untuk yang penyemaian ini sudah tadi sudah disemprot, jadi cukup dengan nyemprot karena masih kecil ya, masih kecil. Ini juga ini kemangi ya, kemangi sudah mulai ada tanda-tanda kehidupan nih, kita bisa lihat ya. Ini baru hari ketiga, ini sudah ada mulai muncul. Ya, ini muncul nih, sudah mulai bergairah ya hidupnya. Tuh. Nah, kalau ini masih ini apa ini ya? Ini labu. Nah, ini sudah mulai ada tanda-tanda pembelahan. Labu, kemudian ini krates atau pepaya, tuh. Ini ada bunga dua. Sawi. Coba lihat sama-sama sekalian ya. Ini sawi ini hanya menggunakan POC dan bakteri fotosintesis. Hasilnya lumayan itu kan. Kalau untuk sayur aja sudah cukup ya. Nih, bayamnya juga ini. Wah. Ini. Bayam liarnya. Nah, ini sudah dicabut-cabutin, jadi ini jarang. Tuh, daunnya banyak yang baru, semangat. Tuh, kita langsung ke akarnya. Ini daun lombok kecil. Ini tomat, ini lombok. Nah, ini sudah lumayan berbuah kan. Nah, lumayan besar buahnya. Tuh, ada bawang. Siram. Kita siram. Ini namanya kocor. Teman-teman di YouTube bilang kocor, saya sih bilang aja siram. Nah, ini juga ada mulai tumbuh, sering disiram ya. Ini bibit apa namanya, pisang. Ini juga bibit pisang. Nanti silakan sahabat-sahabat sekalian pantau channel ini dan akan melihat bagaimana perkembangan pisang ini setelah sering disiram POC dan bakteri fotosintesis. Ini sudah mulai tumbuh tuh, ada pucuknya. Ini namanya kelor. Tuh, kelor. Ini juga ada singkong baru ditanam, kita kocor juga ya. Singkong tuh, singkong. Saya sudah pengalaman nanam singkong yang sebelumnya, dikocor seperti ini, wah suburnya tinggi batangnya. Ini persiapan sebelum dia besar. Jadi nanti batang singkong ini kalau dia sudah tinggi, oke, selesai sudah sahabat YouTube sekalian, sahabat Nasruddin TV. Jadi kegiatan mengkocorkan POC campur bakteri fotosintesis sudah selesai saya lakukan pagi-pagi ini sebelum berangkat kerja. Dan nanti sore ya, insya Allah nanti sore akan dilanjutkan lagi. Nah, ini sahabat-sahabat sekalian, kalau misalnya sahabat-sahabat sekalian kurang yakin ya, pantau terus channel ini ya. Jadi bagaimana tanaman ini bereaksi,
dalam beberapa hari ke depan terhadap apa namanya penyiraman dari ya bereaksi atas siraman dari campuran POC dan bakteri fotosintesis. Nah ini semaian bibit sawi ya. Sawi sudah ada berapa daun ini? Hari ini masih 4 daun ya. Rata-rata 4 daun, 4 daun. Ini 3 daun, 3 daun, ini 4 daun, jadi 3-4 daun. Nah, kalau yang ini sudah sisa cabutan, tetapi ini tetap akan diselamatkan sampai waktunya tiba untuk dipindahkan. Nah, seperti ini kakaknya. Bukan kakaknya sini, ini saudaranya nih, saudaranya karena dari sini sama-sama satu tempat kelahiran, satu tempat kelahiran. Kelahiran dalam tanda petik artinya dia satu kali di bibitkan di sini, kemudian dia lebih dulu besar sehingga dia cepat dipindah ya. Ini si cabe, ini cabe kecil. Nah, kemudian di samping-samping ini ada lagi pembibitan penyemaian apa ini ya, ini terong sudah mulai tumbuh. Nah, jadi ini sebetulnya untuk sementara, untuk semarat ini tempat sementara ya, seperti ini juga tempat sementara. Ini sudah dipisah-pisah ya, semuanya lumayan banyak ya. Kalau kita hitung nih ya lumayan cukup lah buat makan sehari-hari ya. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23. 23 sekitar 40-an ya, 40-an lebih. Nah, lumayan lah kalau hanya untuk makan sehari-hari. Jadi kita bisa insya Allah bisa menghemat belanja dapur untuk membeli cabe. Jadi untuk cabe ini tidak perlu lagi pikirkan berapa sih uang yang harus dibelanjakan untuk membeli cabe. Jadi satu persoalan untuk beli cabe selesai sampai di sini. Oke. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Semoga sahabat-sahabat sekalian terinspirasi untuk melakukan hal-hal kecil seperti ini tetapi sangat besar manfaatnya untuk kelangsungan hidup sehari-hari bagi kita yang mungkin bekerja sebagai ya katakanlah karyawan atau buruh kasar atau apa segala macam ya kan. Nah, kira-kira seperti itu. Oke, terima kasih sekali lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.